Ayo. Udah. Sampang, Pak. Sing sampang, Pak. Sampang. Bajang. Sing nomor 1 sapa wis, Pak? Iya wis, ayo. Bu, ya pembukaan dulu, Bu. Oh iya. Urung lali seminggu prei. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi lupa ini anu kedisian demi-demitan menambah. Duduk aja, Pak. Duduk aja. Duduk yang kelihatan aja enggak apa-apa. Gini ya, ini nanti yang banyak adalah penarikan. Jadi penarikan siapa yang penarikan bajang? Yang narik bajang kan. Si narik bajang? Saya di Oh, ada Oh iya. Yang menarik bajang sama dikuatkan mental ya. Mental dikuatkan. Terus kalau punya penyakit jantung lebih baik ditarik biasa saja. Langsung kita bacakan, kita masukkan ke botol daripada nanti kaget deg-degan. Karena bajang itu ya contohnya ibu itu tadi. Bagaimanapun juga enggak terima. Jangankan sama orang tua, sama saudara satu kandung aja enggak terima. Kan jangan dikira nanti bajang yang keguguran maupun digugurkan maupun hamil anggur, hamil pir, kates, pokoknya hamil-hamil buahnya itu, nah hamil tidak berkembang atau tetap emosi. Karena bagaimanapun juga kita nggak akan banyak lupanya daripada ingatnya. Terus maunya bagaimana kita juga nggak tahu karena kita nggak bisa melihat. Itu kekurangan kita. Terus nanti kalau emosinya bajang meluap-luap, itu lebih baik dengarkan baik-baik emosi itu, terus minta maaf yang benar-benar, jangan takut, pokoknya minta maaf. Karena apa, nanti di situ banyak kata-kata yang nggak mengenakkan. Kalau bajang itu bisa di apa kita ini bahasa Indonesia nih apa, diingat. Kalau diingat, kalau mau mengingat ya, bajang nanti akan marah besar bila mana orang tuanya banyak isinya. Kayak susu apa sering ke dukun atau apa-apa, itu emosinya bajang meluap-luap luar biasa. Nanti kalau dilempar bantal wis terima nae yo gak loro yo ngkedar bantal yo. Terus yang penting gak diantem botol apa gitu. Bantal gak apa-apa. Kalau emosinya lebih tinggi lagi, orang tuanya gampang emosian atau gampang pokoknya tersinggung. Bukan orang tuanya seandainya gampang fitnah, gampang itu, kan bajangnya nanti malah luar biasa nanti marahnya. Oh iya benar. Bisa-bisa diludahi orang tuanya. Iya benar. Jadi kalau orang tuanya biasa-biasa saja tidak, ya biasa saja. Kalau orang tua bajang mengikuti karakter orang tua lo ya. Kalau orang tuanya emosian, ya bajangnya emosian. Orang tuanya gampang fitnah orang, bajangnya ngomongnya ngelantur gak karuan. Orang tuanya enggak terimaan, bajangnya ya enggak terimaan. Terus di antara nanti kalau kita penarikan bajang, kalau nanti ada salah satu keluarga yang gampang tersinggung, lebih baik enggak usah ikut. Iya. Di luar saja. Nanti wong tuane diamuk, dilolokno anu, emosi sedih. Nah, itu jangan ya, nanti kalau emosi lebih baik di luar saja. Terus nanti besok kalau sudah enakan dua kali pertemuan, nanti sudah sambang dua kali pertemuan enak sekali. Jadi penyakit apa yang ada di badan orang tuanya, ada apa di dalam keluarganya, nanti dikasih tahu. Orang tuanya jangan melakukan ini, ceritani semua gitu ya. Itu nanti kalau wis sambang, kalau sekarang isik ke Pulau Soro dilolokno. Kalau ada keluarga yang enggak gampang enggak terima atau gampang tersinggung, silakan di luar aja, jangan sampai kerumun jauh. Lebih baik nanti baru selesai baru ke sini. Kita juga tidak mau nanti anu dadi apa ngarani korbane juga, karena ini yang kita masukkan bajang Mbak Rosi dalam kondisi seperti ini. Nanti kalau sudah kemasukan sudah beda urusannya itu ya, itu bajang. Terus duanya lagi, kalau penarikan orang tua nanti jangan disamakan orang tua orang sing urip karo sing mati di padakno, enggak sama. Walaupun sampai nanti taunya orang tuanya pendiam gini baik anu, nah itu jangan disamakan. Enggak, setelah kita tarik kita bisanya membaca dan melihat, kita ceritakan aja. Jadi soal
nanti dia ada siksaan begini-begini ya, di luar kita nggak tahu apa-apa. Menurut aku lebih baik kita tahu siksa kubur diceritakan begini-begini, kita lebih tahu, walaupun itu iya atau enggak, yang penting kita banyak berdoa untuk orang tua kita. Gitu nggih Bu. Terus apa meneh ya Pak? Jangan tanya juga. Terus nanti le ada niat dari rumah, niat kepingin ternyata penarikan niatnya mek kepingin atene bertanya apa tak apa keperluan sampean sendiri, stop dulu jangan. Karena nanti walaupun sampean enggak ngomong, nanti tahu loh, arwah itu tahu kalau anaknya kesini bukan untuk menyelamatkan tapi untuk kepentingan diri sendiri. Itu apa ne takon apa aku loro tok. Nah, itu juga sama. Terus apa meneh? Terus jangan tanyakan doa. Nanti doa ya. Takutnya Pak, apa? Bu, doaku apa enggak nyampe? Semua doa enggak ada yang tahu. Yang tahu ya rahasia ilahi. Lek doa kita tahu diterima apa enggak ya doa tok. Ya, enggak bisa. Tetap aja kita pasrah sama Allah, enggak tahu. Pokoknya saya sendiri ditanya ya enggak tahu. Terus nanti ada pertanyaan, "Bu, ini jin apa arwah?" Mbuh, tak jawab aku karo. Woe ruwe ngene iki. Nanti samakan, cocokkan di keluarga sama ceritanya. Jadi saya enggak tahu apa-apa wis pokoke isoknya narik iku wis alhamdulillah ora belajar ora kok isok gitu. Terus apa meneh yo? Terus jangan riwa-riwi, HP tolong di-silent. Jangan bicara, jangan bisik-bisik. Ya apalagi penarikan bajang, jangan ikut campur yang enggak bukan keluarganya. Kan kemarin Kalau keluarganya ikut campur, bukan keluarganya ikut campur, walaupun keluarganya ikut campur, wah marahnya malah luar biasa nanti. Ibu, tolong dikondisikan ya, jangan sampai bajang nanti emosi berat. Kalau emosi berat, Mbak Rosi juga soro berat. Lah yang nyanyekeli ya tambah soro, tambah gak karuan. Lah aku ya tambah soro, padahal mek mlayu ronor ini. Terus apa meneh yo? Jaga jarak ya, kalau nanti ada salaman, jaga jarak. Nanti kalau mau omong-omongan pun harus jaga jarak, gak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti bau mulutnya jenengan ini mempengaruhi sekali. Waktu-waktu. Waktu 15 menit. Nanti bisa-bisa kalau orang tua rata-rata enggak sampai 15 menit. Kalau bisa komunikasi nanti bisa 15 menit. Kalau tidak berkomunikasi Allah. Sesuai keadaan arwah, kalau memang Allah tidak mengizinkan dia tidak bisa ngomong ya enggak bisa ngomong. Nanti disambangi lagi sampai bagaimana. Nanti kita akan ceritakan berbentuk apa, berbentuk. Terus jangan kaget, masih sampean ngeyel aku ya padha ngeyeli wong ora ru. Itu nggih, ngapunten nggih. Terus apa meneh ya? Sampun. Oh, sampun nggih pun, sampun nggih. Nggih, monggo konsul. Allahu Akbar. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Bila mana yang kita lakukan ini salah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Al-Fatihah. Di depannya warung atau di sana? Oh, ini siapanya? Oh, Cekula. Oh, Hong Kong ya? Apa Cina? Taiwan. Kenal Shu Yu. Shuyu, cuy, twice, twice. Pak, tarik pak. Agak munduran ya. Nanti agak sana, agak sana sedikit. Bukan, bajang bu. Bajang tak? Bajang ibunya. Rono. Digugurkan ke guguran. Anu, cuy, pocok, Rono. Sebelah sana. Cuy, pocok, ke sana. Cuy, pocok. Ini bapak bajang. Orang sana. Ke sana. Orang Taiwan. Gak ngerti di sini. Ning enggak usah nampak aja deh. Nampak di sana lho. Ning cuk moncok ro. Cih opa aku. Cuk. Tang servisnya. Halo. Penarikan apa sambang? Oh, daftar berapa? 3 bajang semua. Bukan. Apa? Nenek sama kakek. Oh. Ini bajang dulu ya. Itu yang rekam. Bajangnya siapa? Yang rekamin. Oh, ini anunya yang sparkas. Bantuin. Aja. Itu anunya. Aja tetrut kin. Sin saya. Yang mau merekam siapa? Heeh. Itu loh. Kejauhan kalau di situ. Di sini ngerekam sini enggak apa-apa. Merekam di here. Ini. Nah, sini wis stop. Aja kenapa dua ikut? Siap, siap, siap. Ora ono nek ono ngene iki. Ngene iki enggak ono. Lah iya. Rono-rono loh. Apa digantiin siapa begitu? Iya. Nanti tambah ngamuk. Kan bapak bajang ya. Berdoa ya. Nanti amuk ya orang ngerti bacaan.
ibunya. Nama ibu siapa, Mbak? Nama ini sampean siapa? Nama yang datangnya sampai aku. Nama Cina. Kalau nama Cinanya? Lagi. Wala. Bu Pentin, Bu. Ono wala. Ya se menang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Assalamualaikum. Hai. Yang hari aku cepat sekali ya. Siapa yang hari aku? Kamu ya. Maaf ya. Soalnya dari semua tangan di sini, cuma kamu tangan yang bisa narik aku. Ya, tunggu dulu dengarkan. Tunggu apa? Tunggu dengarkan dulu. Ampun dulu. Ampun dulu. Gak usah dipegang, Pak. Iya, ini ya, ampun. Ini ya. Disuruh makmu itu loh. Makmu ini. Dikasih tak. Bentar. Iya, benar. Aku gak mau ketemu sama dia. Kenapa? Gak mau. Walah, enggak mau, Mbak, enggak mau urusan. Apa sudah jelek aja pembunuh, brongos lagi. Wah. Sudah jelek kurus kering brongos. Pakai mata ini lagi. Oh iya. Mahal itu, mahal. Sabar ya. Jangan ya duduk sini. Loh. Bantal aja. Bantalnya kasih aja, gini aja. Kembalikan ya. Aku akan dendam selamanya. Ya, oke, pinter. Ke mamae. Kembalikan mamae. Sudah sombong, merangos, belagu, angkuh, anaknya lagi. Apa yang kamu banggakan, ha? Apa coba, ha? Dia jelek saja masih sombong. Jauh dari Allah lagi. Ayo. Apa enggak cocok pakai gitu, sholat aja enggak, ayo. Biasa juga pakai yang seksi-seksi. Sekarang sosokan pakai tertutup. Iya kan pakai seksi-seksi kan kamu kan? Nah, sekarang sok macak culun. Kayak enggak tahu keseharianmu saja. Kamu tahu dia. Sering zina dulu. Allah, ya Allah. Mudah-mudahan aku enggak rek. Culun itu. Culun ya goblok. Goblok, cupu. Kayak gitu sekarang macak culun. Iya. Bisa sampai kacamata. Bajunya panjang. Ininya segini. Iya. Padahal bunuh anaknya sendiri. Aduh, memalukan partai. Kamu mau bersujud sampai hidungmu hilang, aku enggak akan maafin, ingat ya. Sampai kapanpun aku tidak akan maafin kamu. Tidak akan. Sudah jelek, mending kalau cantik pembunuh. Tidak akan memang. Aku sampai kiamat pun. Betul. Ayo, sekarang sudah banyak gempa. Itu baru gempa, lihat ya. Belum kiamat. Sampai kiamat aku tidak akan maafkan kamu. Betul. Apalagi dengan kelakuanmu yang seperti itu, Allah. Iya. Bangga. Dia itu bangga dengan kehidupan sekarang padahal sama ibunya berani. Buat apa? Ibunya dulu sama ibunya juga berani. Berarti kamu sering di badannya ya? Ya. Syukur. Kamu apain? Hebat. Alah, gak cocok lambe jontor. Jontor. Jontor meras. Cumi cucam mingkem. Enggak hebat. Kenapa aku dibunuh? Karena ganteng. Awas kepalamu. Kenapa aku dibunuh? Kenapa dibunuh? Jawab aja. Kenapa dibunuh? Ayo ngomong jujur cepetan. Karena belum dinikahi. Aku asin Cina. Memalukan. Lambemu ngomong ayo. Lah hanya sok polos.
terus begitu. Ya dendam sekali. Padahal Sinanya enggak main-main. Ini kayak gini dia sering melekat begitu. Enggak boleh. Loh. Jangan. Kayak gitu. Lu kamu tuh udah hitam ini. Iya, mikiro gini. Justru yang enggak dikasih cobaan itu sama Allah cuma dilulu, lihat saja. Oh, iya. Besok kau mati keadaan mekangkang dan jengking. Aduh, betul. Kan kamu jengking bukan untuk sholat, bukan untuk sujud, tapi untuk seks kamu. Pasti. Ya. Iya sih. Dia mencengking bukan untuk sholat atau sujud sama Allah. Aku punya bukunya tapi seks aku pun. Seks. Aku punya bukunya seks aku pun. Jangan percaya dengan bukanya yang bolos. Tidak, sama sekali. Mengerikan dia. Yang tak terima cuma uangnya saja. Aku saja jijik sama dia dekat-dekat. Okay. Tahu ditanya kenapa aku dibunuh tuh lambenya sucian mingkem-mingkem tadi. Memang contoh. Nah kelakuannya dia begini nih. Contoh ya. Ayo. Ngangkring. Aduh Allah. Nggak denger Bu sampai kiamat gak dimaafin Bu. Lah iya. Lah contohnya begini kalau ibunya nggak deket sama Allah. Nggak ini ya mangkel. Biasanya diserang maju loh ini sampai jijik sama ibunya ya. Biasanya maju. Iya. Ini malah mundur. Biasanya nyerangnya mundur. Tambah enggak mau. Perasaan itu ku pasangin ora tau sampai copot. Iya. Duh copot iku. Ora. Oh, seret. Biasanya ya emosi tinggi itu maju ke depan. Maju nyerang. Makanya bantal-bantal dilempar. Lah ini malah mundur. Malah mundur. Cici yang ibunya. Bener jauh dari aku. Iya. Udah sholat tapi kadang tuh kayak apa ada bayang-bayang gimana? Kayaknya aku belum masak apa kayak gitu. Terus nggak sholat? Ya sholat sih sholat, tapi pikirannya tuh bisa fokus. Ngambang itu loh, ngawang itu. Iya berarti sakti sholat itu kurang ngawang. Sholat ngambang sakti. Enggak maksudnya udah sholat tapi pikirannya tuh kayaknya semua begitu, tapi kita semua orang itu sholat nggak ada yang kusuknya sampai kusuk sekali nggak, karena kita itu manusia ya, yopo dirayu setan, yopo caranya nggak ibadah, tapi ya lakukan terus, jangan sampai putus. Jontor. Biasanya pakai seksi. Nggak pernah. Nggak pernah pakai seksi. Oh iya, nggak pernah bu. Oh iya. Dianya yang menyuruh aku pakai seksi. Oh iya. Di sana kan panas, aku nggak mau pakai segini, nggak masalah, katanya aku mau. Terus pakainya apa? Ya pakai biasa, aku nggak pernah seksi. Oh iya. Karena aku sendiri nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, kalau punya susu menu-menu baru seksi. Iya makanya kalau punya kan bisa seksi. Lah iya. Ayo, gampang ayo. Ya, ayo. Ayo. Lah iya. Serang kakek nenek.